Balik lagi di channel gua. Di video kali ini seperti biasa, video eksklusif konten. Jadi eksklusif konten itu gua akan mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kali ini ada gitar Fender Stratocaster Deluxe Roadhouse Made in Mexico tahun 2016. Jadi bedanya Roadhouse sama seri biasanya atau seri standar itu apa sih? Oke, kita kulik di sini ya. Ini udah laku ke Jember ya. Udah laku ke Jember. Jadi Roadhouse itu pakai locking tuner. Locking tuner, terus necknya itu satin ya. Jadi satin itu lebih halus, men. Gue lebih suka sih satin emang sih. Kalau glossy kan agak keset ya, kalau satin itu enak banget, halus nih buat dimainin nih. Kadang gitar-gitar gua yang glossy suka gua krokin juga nih biar enak. Kalau ini udah langsung enak warnanya sunburst. Terus ini ada apa nih bang nih, kotak-kotak di sini nih. Dia pakai baterai men, jadi ya seperti deluxe pada umumnya ya, kebanyakan pakai baterai. Untuk mengaktifkan baterainya itu untuk mengaktifkan S1 di sini nih. Jadi di sini ada S1-nya, terus ada pilihan 5 switch sound lagi di sini. Ini ada 5 switch lagi. Jadi wanjir ini sih kalau lo yang suka nge-explore sound seru banget di sini. Terus master tone-nya jadi ada di sini. Ini volume sekaligus ada S1 switch-nya. Terus tremolonya pakai 2 point pivot, man. Gokil. Jadi ini udah gitar menurut gua sih udah Stratocaster yang versatile itu udah dapet di sini sih, dengan pilihan sound yang lebih banyak lagi. Jadi lo buat nge-explore sound, terus udah pakai 2 point pivot pula, pick up-nya dia noiseless, mid green pickguard, sunburst, neck-nya pakai rosewood fingerboard. Jadi anjir, ini gitar sih speknya gokil sekali ini. Soundnya langsung aja kita cobain ya, gue direct pakai Valeton GP100 aja. Langsung colok ke komputer. Kita coba ya dari neck pickup, kita pastiin aman dan siap pakai. Jadi buat temen-temen yang mau beli gitar nih, yang nyari gitar nih, jangan ragu, beli aja di Bang Bong Musik Bekasi, men. Gitar yang lo beli itu siap pakai. Udah gua set up juga, ganti senar baru juga. Jadi sampai di tujuan dengan siap pakai aja kayak gini nih, udah siap pakai aja nih. Makanya gue bikin review gini, gue pastiin fungsionalnya aman semua. Jadi sekali lagi jangan ragu beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, langsung aja ke Instagramnya. Instagramnya gue taruh di sini nih. Oke, ini kita cobain dari pick up neck. Kita pakai S1-nya ya. Kita tinggal mencet aja di sini. Bedanya apa sih S1 sama saat kita pakai S1 sama tidak pakai S1 itu bedanya apa? Kalau pakai S1 beda ya kedengeran ya. Kalau nggak pakai, kalau pakai dia soundnya kayaknya lebih clear ya, clarity-nya lebih kedengeran, lebih sedikit bright. Anjir enak sih pas pakai S1, sedep sih. Kalau nggak pakai S1 kan kayak gini ya. Kalau pakai kedengeran ya bedanya ya. We'll be right back.
seger nih kalau pakai S1 nih, clarity-nya berasa banget. Ini pickup neck dan middle-nya ya. Kita coba kasih S1-nya. Ke middle tanpa S1. Kita kasih S1-nya. Jadi ini aja udah banyak suara yang kita bisa explore ya. Kalau S1 itu lebih bright, clarity-nya lebih berasa. Temen sih gue pakai S1 ini sih. What woman tone itu sedap sekali ya. Kalau S1 itu buat tone yang lebih bright atau clarity. Oke, sekarang middle and bridge. Seger, kita ke bridge. Terus yang bikin tambah pusing lagi nih untuk ngulik, dia ada 5 switch lagi di sini, men. Kita coba praktekin yang ini switch. Anjir sih ini sih, kalau kita bahas satu-satu switch ini kita puter, kita bikin lagi 5 switch ini, kita campur S1 lagi, nggak habis-habis ini video, men. Woo!
intinya lu harus nge-explore lagi sih ini nih, switch-switch di sini lagi, S1-nya lagi, pilihan 5 switch di sini lagi. Anjir ini gitar sih, tapi playability-nya sih gue suka sih, enak sekali ini. Udah gue set up, gue ganti senar baru juga. Harus dikulik-kulik lagi. Sekali lagi, fungsional, aman banget, siap pakai dan siap kirim ke Jember. Thank you sekali lagi Mas yang di Jember udah percaya belanja gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Kita pastiin aman, fungsional, aman, siap pakai. Ini kondisi mulus banget ya. Gitar mulus gini lo bisa bayarin dengan harga bekas, berkualitas pula. Dijamin sampai rumah langsung genjreng aja bro, nggak usah diapa-apain lagi, enak banget. Udah gua set up, seger ini, seger asli, gua menikmati banget nih kali ini review pakai gitar ini, enak bro, enak sekali men. Oke, thank you sekali lagi Mas yang di Jember yang udah belanja gitar di sini. Buat teman-teman yang lagi nyari gitar juga, misalnya mau nyari gitar juga, jangan ragu, langsung aja beli di Bang Bong Musik Bekasi. Alamatnya langsung aja nih ke Instagram, biasa gue taruh sini nih, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi beli online pun tenang aja, aman, aman banget belanja di sini. Thank you sekali lagi dan nantikan video-video berikutnya. Bye bye.